perlu saja melakukan reset. Tidak ada overpay yang dilakukan oleh GeekFam dekat sini. Walaupun tinggal berdua tapi macam tengah main satu squad. Dan tambahan pula, mereka berani untuk take risk. Bawa bagi, naik dua-dua daripada di atas bagi tersebut. Amon lah, time 9. Dan sekarang ini, diorang ada prime position untuk melihatkan ke kawasan sekeliling. Nice! Lord Ham dapat satu. Lord Ham nampak kelibat UHI waktu UHI tak fokus ke arah pasukan Genexus. Tapi reset boleh dilakukan, mereka ada dua orang pemain. Situasi yang masih lagi tak tahu sebenarnya ianya akan dimenangi oleh siapa. Tekel pun milik mereka. Sekarang ini GeekFam mereka boleh lagi untuk mungkin memadamkan begitu banyak mata singkir untuk pasukan mereka. Tapi nantilah Ham. Go Ham masuk masuk arah. Masuk. Lord Ham akan dapatkan pemain tersebut tapi mereka masuk 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 dia tengah revive tu masuk. Oi Ham. Yang seterusnya. UHI terus memegang Mika. Sekarang ini dari segi first aid kit tidak begitu banyak yang tinggal ke? Untuk kedua-dua pemain muda yang sedang berdebarkan atas bukit ini. Tapi ketiga-tiga pemain untuk Genexus bersusun mereka bersembunyi di sebalik kenderaan Mirado ini. Alah. Tembakan diberikan oleh Dap tetapi tembakan lebih tajam diberikan oleh Xiao Boy. Gunakan sekarang lawan posisi WI dapat satu kepada MAB. Sekarang ini mencari pemain yang seterusnya UI akan dapatkan pemain tersebut. Genexus pemain yang dapat. Yo. Nampak macam dia tembak tapi Genexus yang akan mendapatkan kedua-dua pemain daripada pasukan Sam 9. 10 mata penyingkiran telah pun dikumpul oleh pasukan GeekFam pada waktu ini. Unstoppable. Luyu dijatuhkan oleh Iftar. Tapi Ciat kena end oleh UHI. So sekarang ini yang 4 UHI dah ada, 7 Mika dah ada. 2 orang ni je. 2 orang ni je. 2 orang ni je dah ada 11 mata penyingkiran untuk mereka. Memang betul-betul unstoppable. Kedudukan yang menyebabkan sekarang ini mereka juga ada advantage. Biu-biu dicari, biu-biu ditembak, biu-biu. Masih lagi terpinga-pinga. Mana sebenarnya aku nak duduk ni? Takkan kalau aku main dekat lirik, aku tak boleh nampak player MAB. Tapi kalau duduk dekat bagian open, cuba untuk berlawan dengan MAB. UHI ataupun GeekFam daripada kawasan atas akan mengganggu mereka. Wow. Takkan sekarang ini GeekFam pula yang akan mengarahkan ke manakah arah pemain-pemain yang ada di bagian bawah ini. Korang kena ikut laluan kita orang. Dan sekarang ini MAB dan juga GeekFam pastinya akan bertarung. Apa jadi pun mesti mereka akan bertarung juga sebentar saja lagi kerana bulatan kita akan pergi. Oh kena. Oh kena. Tembakan ramang kena akan pergi ke arah MAB. Tapi maybe akan ada bulatan kita secara keseluruhannya untuk pusingan yang terakhir pada malam ini. Yuan dapat satu kepada Xiao Boy. Dan ini sebenarnya akan memberikan peluang kepada MAB untuk pergi ke bagian harapan dan mencari-cari pemain yang ada dari Genexus. Tapi UHI kehabisan dari segi bom tangan dan saya tak rasa dia mempunyai bullet yang mencukupi. Jadi sekarang ini dia akan memilih untuk bergerak ke bagian kanan terlebih dahulu. 11 mata sikit telah pun ada untuk mereka. Ya, malangnya bulatan yang seterusnya ini berpihak kepada pasukan Genexus. So, saya rasa untuk GeekFam satu-satunya option yang mereka boleh lakukan adalah mendapatkan pemain daripada pasukan MAB, mungkin juga daripada pasukan Genexus. Dan kalau ada rezeki mereka dapatkan chicken dinner. Sebab kalau sekarang ini kedua orang nak cuba untuk turun Mika. Wow, satu risiko besar. Berjaya sebenarnya. Dia berjaya untuk turun up. Dan saya rasa dia belum 8 meter lagi daripada kawasan bulatan yang seterusnya. UI juga akan turun serta daripada informasi yang diberikan oleh Mika. Tapi malangnya Mika bila dia terjun ke bahagian bawah. Itu akan menyajikan mata tambahan untuk pasukan Genexus. Tapi sekarang ini Genexus semuanya nyawa low. Dia pergi ke bagian hadapan. MAB pun dapatkan chicken dinner. Tembakan dilepaskan. Satu lagi jatuh. Tapi Iftar pun nyawa low. Entah-entah sekarang ini UI pun dapatkan chicken dinner. Sebab situasi. Gila, satu gila. Lawan satu. Tapi nyawa UI nasib saja sekarang ini. Dia perlu untuk hilang kembali. Baru dia akan lawan dengan Iftar. Satu. Iftar tak ada pesen. Satu lawan satu. Tapi UI dia akan bermain dengan lebih berhati-hati. Satu lemparan bom asap ke bagian bawah. Dia dapat kepala. Taruh anyway. Chicken dinner. GeekFam akan dapatkan kemenangan yang kedua untuk hari ini. 13-28. Bos buat chicken dinner. 13 mata penyingkiran yang dikumpulkan oleh mereka. Wow. Wow. 4-4 game hari ini. 4-4 game. GeekFam dapatkan mata lebih daripada 2 digit. 11 mata untuk pusingan yang pertama. Kemudiannya mereka dapatkan 35 mata untuk pusingan yang kedua. Pusingan yang ketiga pula tadi mereka dapatkan lebih kurang 18 mata sebab tadi dah ada 10 mata penyingkiran.